Masuk. Langsung. Alhamdulillah. Lari. Awas, nangkut. Naik bola ke batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatera Pentur. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di siang menjelang sore ini kami berada di pinggir sungai besar. Ini rencana kami kemari mau mencari ikan dengan cara memancing pakai umpan jangkrik, teman-teman. Oke, ini akan kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ada goyang-goyangnya? Oh, gurame itu. Tapi tak dimakan. Ada gurame. Anak gurame ini ada. Tapi belum dimakan. Umpannya agak kecil ya. Di sana besar. Sana tadi. Oh, sudah. Tarik nih. Alhamdulillah. Ada yang lebih besar tadi. Nak gurame. Sudah kelihatan yang lebih besar. Ya, ambil dulu. Oke, kita lanjutkan. Ayam hutan tuh. Ada betinanya. Betina itu ayam hutan betina ini. Mana yang agak besar ya? Itu agak kecil juga ada tengah. Ada juga yang agak datang, tapi sebesar yang dapat juga, saja yang besar. Ayam hutan. Wow, jantannya tuh. Tuan tak nak ikan gurame ni. Pas. Pantul. Pas. Lari. Awas, nangkut. Naik bola ke batang itu. Nangkut bola. Nangkut juga. Alhamdulillah, agak besar. Agak besar.
Dapat 2 ekor, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oh. Apa ikannya tuh? Apa? Nangkut. Kopi uo, besar. Kopi besar, babon. Alhamdulillah. Kita mau bikin tenda panas. Tempat mancing panas nih. Kita pasang dulu tenda, baru bisa konsentrasi mancingnya. Kalau tidak konsentrasi mungkin panas sekali. Panas tempatnya. Oke, bisa lah tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita memancing di bawah tenda. Sangat panas. Oh, ada goyang-goyangnya. Apa goyang-goyang? Enggak ditarik, goyang-goyang aja. Itu. Apa tuh? Alhamdulillah. Masih gurami. Gurami, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa tuh? Nangkut. Kopi wo. Alhamdulillah, kopi wo. Lanjutkan. Oke, teman-teman. Ini kami sudah capek mancing di sungai ini, teman-teman. Dapat 5 ekor. 3 gurame, 2 kopi wo. Jadi ini kami mungkin akan masak dulu. Sambil masak, kami akan pasang tajur kami ke sungai kecil, teman-teman, di pinggir perkebunan. Oke. Ini ya, kami akan lanjutkan ke sana. Oke, teman-teman. Ini kami pasang tajur, teman-teman. Habis pasang tajur ini baru lanjutkan memasak. Jadi mudah-mudahan nanti ada rezeki sementara kita masak.
Anjir. Langsung. Alhamdulillah. Baru dipasang langsung dapat. Nomor 2, teman-teman, langsung sambaran. Kita pasang lagi tempat tadi, teman-teman. Siko. Pasang lagi. Baru siap dua ini, teman-teman. Alhamdulillah sudah ada rezeki. Lagi sudah, teman-teman. Kita lanjutkan yang satu lagi. Belum sempat memasang yang ketiga, sudah dapat yang nomor 2-nya. Pasang sini. Tambahkan lagi. Iya. Nah, yang itu lagi. Nah, sudah lepas tuh. Lihatlah dulu. Ikan kecil, ikan itu. Oh iya, lepas. Nah, lepas. Habis umpannya. Habis umpan. Kasih ini lagi umpannya ya. Bapaknya pulang mencari paku untuk ditumis dengan air untuk sayur. Sudah cukup lah itu. Banyak-banyak enggak habis nanti. Bagus. Muda-muda semua. Kita lanjutkan memasak. Tuh ada sambaran tuh. Lepas. Hah, masih. Tuh, ada sambaran tuh yang dapat tadi. Betok. Udah kelihatan ikannya. Betok. Itu yang tadi menghabiskan umpannya. Betok besarnya betoknya. Alhamdulillah. Diambil dulu. Oke, teman-teman. Ikan semua yang dapat dipancing jumlah 5 ekor. Ada sambaran. Cepat. Yang ini ya. Tuh. Terbinam tuh. Sini satu dong. Nyangkut. Masih. Hati-hati. Alhamdulillah. Besar.
Alhamdulillah. Masih ada tambahan ikan gabusnya. Oke. Oke, teman-teman. Ini ikan hasil kita yang dipancing 5 ekor, teman-teman. Mungkin yang 5 ekor ini akan kami masak semua, teman-teman. Nah, akan digoreng. Itu pun ada juga sayur pucuk paku namanya, teman-teman. Atau pakis. Tahu pakis akan kami masak nanti. Kalau najur, alhamdulillah. Ini barusan lagi memperlihatkan yang mau dimasak tadi sambaran. Satu lagi ini. Jadi jumlahnya ini Betok satu. Dua ikan gabus. Betok satu, ikan gabus dua. Itu dia. Oke, teman-teman. Jadi kami akan lanjutkan masak loh, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk menggoreng ikannya dulu. Kita jeramkan kualinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minyak goreng. Dipanaskan dulu minyaknya. Oke, teman-teman, kita masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan gurame. Wow. Oke, teman-teman, ikannya sudah selesai digoreng. Kita goreng lagi cabenya sama bawangnya. Ini bawangnya. Merah-merahin. Cabe merah. Kelihatannya sudah matang cabenya. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita aduk. Sebentar lagi langsung kita sayur pakisnya. Langsung kita bikin sayur pakis. Ini langsung kita jerangkan kualinya. Mau menumis paku atau pakis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih minyaknya sedikit. Kita tumiskan bawangnya. Langsung dimasukkan sayurnya. Dikasih garam. Tinggal ditunggu matangnya. Sudah menggelogak.
airnya. Tinggal sebentar lagi. Oke teman-teman, sayur kita udah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini sayur ikan goreng sudah matang teman-teman. Jadi kami akan lanjutkan makan lagi. Ikan balado. Pucuk paku. Sayur pucuk paku baru diambil, langsung dimasak. Ikan juga begitu. Semua ikan yang dapat di sungai besar dimasak semua. Tinggal ikan gabus dua lagi, betok satu. Nah, tajur pun masih dipasang teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada lagi tambahannya. Oke, ini kami lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaknya di lokasi, nggak di pondok, langsung dapat ikan langsung dimasak. Main jauh pondok yang mana? Agak jauh dari sini karena cuaca mengizinkan kita langsung lokasi aja. Tambah nasinya. Ikan mati.
banyak kan sungainya. Alhamdulillah kenyang makan sore di lokasi. Hari pun sudah sore. Lepas. Dilihat kan disambarnya langsung lepas. Lepas lagi. Kabut. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini tajur kami pun masih dipasang lagi teman-temannya. Tapi mungkin kalau untuk acara kegiatan kami untuk hari ini mungkin sampai di sini saja teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.